Assalamualaikum guys. Okay, video aku kali ni video yang sangat bersahaja lah. Tadi motor yang ada monitor je. video kali ni aku nak just tunjuk aku punya reaction tengok komen-komen korang, sebab ada yang apa rambut aku ni. Ada yang komen lah, yang aku ni tak balas pun komen korang. Kalau ada yang tanya, aku tak balas soalan-soalan yang bagi aku sangat tipikal. So jom kita tengok sama-sama komen korang. Dan aku akan terangkan lah kenapa aku tak tengok. Wih, ni apa ni? Ni sepatu reunion. Muju tak keluar, benda pelik-pelik. So aku akan pergi dekat YouTube aku. Aku akan pergi dekat channel aku. Tak, aku tak biasa sangat. Oh, aku akan pergi dekat studio. Okay, YouTube studio. Right. So kita akan tengok komen. So aku akan baca dulu korang. Okay, ini daripada siapa ni? Acap Gaming. Bang, berapa top speed GPS motor ni? Saja je nak tahu spek 65 dapat berapa. GPS. Right. So top speed GPS. Top speed ni something yang selalu berubah lah. Dia tak selalu sama je. Dia ikut banyak keadaan, angin, jalan, berat rider. Sebab tu aku tak buat top speed sangat. Sebab bagi aku power motor tu yang penting. Top speed ni ialah cumalah ukuran yang boleh dikatakan estimated pun ialah anggaran je. So kau anggap je lah laju. Anggap je lah korang nak tahu, korang buat spek motor tu, korang try. Aduh. Dekat mana kedai encik? Dia ada tanya dekat mana kedai. Dekat Pekan lah. Kalau korang selalu follow aku, aku duduk Pekan lah. Pekan, Pahang. Ramai yang tanya aku, duduk mana bang? Saya duduk Pekan. Saya duduk Pekan, cik. Salam bang, tak nak buat video untuk Faizek ke? Ada orang hantar, aku buat. Setakat ni berapa orang dia hantar untuk Faizek dekat aku. Lepas tu videonya sikit. Bukan tak nak buat, ada je aku buat. Dia ni tak cari. Bos nak tanya motor Y-Suku standard tapi saya tukar ECU. Boleh tak saya nak pakai exhaust open size 28mm? Kalau korang usah-usah video dekat channel aku, ada aku buat pasal exhaust. Pasal perbandingan exhaust open dengan exhaust cutting standard dengan exhaust standard. Dan spek-spek yang sesuai untuk exhaust tu lah. So korang boleh tengok video tu. Carilah, search dekat channel aku ni. Kalau korang pergi dekat channel aku, korang search dia. Benda-benda yang korang nak tanya tu, korang search ni. Nampak ni, butang search ni. Korang tekan sini, search. Korang nak search apa? Korang nak search bunyi motor, bunyi bising, bunyi bising, typo, bising, typo lagi, bising. Dah banyak. Chris, spek 60mm bunyi bising. Korang boleh tengok. Mana mouse aku? Okay. Ni Y-Suku jam bunyi bising. Y-Suku lagi bunyi bising. SC Jack Rod aku bunyi bising.
berjaya hilangkan bunyi bising. Selesaikan masalah motor bunyi bising. Penyebab bunyi bising ada, ha. Ha, buang bunyi bising clutch, ha. Water Fizet bunyi blok calar. AC YS bunyi blok calar. Banyak bunyi blok, banyak bunyi blok. Banyak bunyi bising. So kalau korang komen dekat channel aku, dekat video aku, korang komen, bang, motor saya bising lah, bunyi pelik lah, apa lah sebabnya. Korang boleh tengok ni, korang boleh tengok video-video yang aku buat pasal bunyi bising ni. Korang ambil ilham. Okay, korang tengok, ambil ilham. Kalau korang tanya aku, aku tak boleh nak jawab dengan tepat juga. Sebab dah, bila kita buka baru kita tahu apa penyebab dia. Ada juga dalam video-video yang bunyi bising ni, macam ni AC ni, masa aku test tiba-tiba bunyi bising. Aku ingatkan bunyi rod. Rupanya bunyi blok calar. So aku tak pandai, aku tak boleh nak teka. Aku tak boleh nak teka. Okay? So macam itulah. Tak, aku reaction aku memang macam tu baca komen korang. Kau pelik-pelik. Ada yang puji, ada yang kecam. Apa lagi? Bang Rosham tak buat rendahkan fork ke? Okey, motor aku tu aku pakai fork LC V1 yang first model aku rasa ni. LC V1, fork LC V1. Fork LC V1 ni memang sangat panjang. Kalau kita tak rendahkan, dia memang akan jadi panjang gitu. Memang jadi tinggi motor tu. So aku dah rendahkan 2 inci fork aku tu. Tapi tetap nampak macam lagi tinggi kan. Nampak, still nampak tinggi. Padahal aku dah turunkan 2 inci. Kalau nak turunkan lagi, aku kena adjust sikit besi-besi dekat belakang, dekat dada dia tu. Untuk bagi fork tu boleh lalu. Tapi kalau korang nak senang, pakai fork V2 lah. Pakai fork V5, V4. Fork dia rendah. Dan asal dia dah rendah lah, kalau turunkan lagi memang lagi rendah lah. Tolonglah jangan tanya seat tu berapa beli, Mbak Syam. Dia tanya aku seat tu aku beli berapa. Harga barang ni eloknya korang survey, korang tanya kedai, korang tanya dekat orang jual online, korang tengok dekat Shopee, dekat Mudah. Okay. Kalau korang perasan, aku akan balas komen-komen yang fun tau. Komen-komen yang yang aku berminat. Komen-komen yang entah, aku terhibur bila baca. So aku akan balas. Dulu aku selalu balas-balas komen. Aku selalu like komen korang. Like bagi love ni. Aku akan bagi love, aku balas setiap komen aku balas. Tak ada setiap sangat, tapi memang kebanyakannya yang tanya aku akan balas. Yang tu masa aku, subscriber aku masih rendah lah, view aku pun tak banyak. So aku rasa sangat free untuk rasa balas je. Aku pun tak ada nak busy sangat masa tu. So sekarang ni dah makin banyak komen aku. Sekali aku publish video, ratus-ratus komen. Dan sangat letih lah untuk balas satu-satu. So kalau aku balas, akan ada yang aku tak balas, akan ada yang tertinggal. So aku jadi adil, aku tak balas semua. Aku akan balas benda yang fun je. Dan kebanyakannya soalan-soalan korang ada dah dekat video, jawapan dia dah ada dekat video-video yang korang tengah tengok, ataupun video yang korang belum tengok. Ataupun korang dah tengok tapi korang lupa. So refer balik video-video tu. Korang boleh search dekat channel aku. Ada je. Okay.
Lepas tu ada komen-komen macam kalau nak bagi aku makeup motor, suruh pakai Sick Data lah, Sick King Grad lah, pakai cover set Exciter lah, ada bangunan lah, Exciter Orange lah, pakai Amway Suku lah. Yang paling banyak ni suruh aku pakai Amway Suku. So senang je. Aku rasa benda tu berbaloi dan aku rajin aku buat. Aku minat je nak makeup-makeup motor apa semua, tapi aku berfikir juga. Kalau aku tukar cover set lama aku ni aku nak buat apa lah. Macam tu. Aku rasa macam malas nak buat something yang macam nak beli something yang benda tu masih look tapi aku tukar semata-mata nak makeup. Bosan lah, malas lah benda tu. Sebab aku kena fikir pula macam mana aku nak simpan mana cover set aku ni. Aku nak jual ke macam mana lah. Kalau aku jual ada ke buyer? Macam aku tukar ring tu. Dah ada buyer lah. Mujur, Alhamdulillah lah dah ada buyer. Kalau tak, menyimpan je ring tu. Ni ada lagi orang tanya. Ezra CJ Pro dengan Sportlim SP522 tu berapa harga? Hei, lemah betul lah aku. Bang, kalau spek 62, hit 1922, set tepek berapa lah yang sesuai? Sama. Ni, search tepek. Tak terkeluar pula. Ni set tepek Y Suku, set tepek Belang FZ, set tepek SC aku. Dalam video ni aku ada cakap aku set tepek berapa. Sama je, lebih kurang sama je tepek spek Jack Herod ke, spek standard ke, spek 62 ke, sama je. Aku set sama je. Lain komen lain cara lah, tapi aku set sama je. Ada yang komen, "Abang, buatlah video tutorial grind buff." Ni apa benda? Full tutorial grind buff ni. Ni apa benda? Tengoklah dulu video aku. Video aku ada banyak. Tengok eh video aku ada berapa. Kita tunjuk pula ada berapa. Jap aku tengok. Aku tak ingat video aku ada berapa ratus. Mak, dia tak tunjuk ke? Ni ke? About. Tak ada kak? Aku pening. Ke dekat home? Tak ada juga. So video aku memang ratus-ratus. Ratus-ratus video aku. So korang tengok ke, korang search jawapan-jawapan yang korang nak cari. Okay, so jangan marah aku kalau aku tak balas. Sebab kadang-kadang soalan yang korang tanya tu dah berapa puluh orang dah tanya sebelum ni. So dah berapa puluh kali dah aku jawab. So video sampai sini je saja aku nak buat video santai. Jadi korang jangan lupa like, share, comment dan subscribe. Thank you for watching. Bye. Sama lah ni belakang ni wayar berserabut sikit sebab ni monitor ni bukan monitor PC. Untuk PC aku. Monitor ni aku sambung dengan laptop aku ni. So aku sambung dengan laptop aku. Monitor ni aku buat main game. Buat main game. So, bye.